Kesorotan lainnya, saudara, dua pemuda diringkus Polsek Medan Helvetia usai mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Kapten Muslim, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi pencurian ini terekam kamera pemantau. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi para pelaku di Jalan Kapten Muslim Medan, Sumatera Utara. Pelaku terlihat turun dari mobil Pajero yang ditumpanginya. Hanya dalam hitungan detik, pelaku dengan cepat berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Korban yang melihat motornya dicuri berusaha mengejar hingga mengundang perhatian warga. Dua pelaku yang berada di mobil berhasil dibekuk, sedangkan pelaku yang mencuri motor berhasil kabur. Pelaku mengakui sudah lebih dari 12 kali melakukan kejahatan dengan modus seperti ini dengan mobil yang berganti-ganti. Jadi untuk hasil pemeriksaan kami bahwa pelaku melakukan kejahatan ada di beberapa lokasi di wilayah hukum Polrestabes Medan dan wilayah hukum KP3 Belawan.